saatnya sudah berlatih jari dan juga sudah mahir pasangan bilangan. Sekarang kita akan coba untuk melakukan pengurangan ya. Untuk anak-anak yang belum begitu paham, kita bisa dimulai dengan pengurangan 6 dulu sampai paham ya. Mereka membayangkan di kepala mereka jadi 6 tutup 1. Jadi 6 tutup 2. Jadi 6 tutup 3 dan seterusnya. Kalau untuk anak yang sudah lebih mampu bisa dengan pasangan bilangan. 1 pasangan bilangannya berapa supaya 6? 2 pasangannya berapa supaya 6? Ya. Sekarang kita coba lihat Fanny yang sudah berlatih pasangan bilangan ataupun dengan jari dengan membayangkan ya. Coba 6 kurang 1 5 4 3 3 2 1 0 6 ya. Setelah secara berurutan dia paham, kita boleh acak angkanya ya. Coba akan saya acakannya. 1 3 4 ya. Setelah dia mahir 6, kita maju ke 7 ya. Nah, di sini sama seperti tadi, bayangkan jari 7 kemudian ditutup 1. Bayangkan dari 7 ditutup 2. Ya, bayangkan dari 7 ditutup 3 dan seterusnya. Ya, untuk anak yang sudah lebih paham, ingat pasangan bilangannya. 1 tambah berapa menjadi 7? 2 tambah berapa menjadi 7? Tergantung anaknya. Ya, sekarang kita coba Sania yang sudah berlatih. Hey, Sania, 7 kurang 1. 5 3 2 1 0 7 ya. Setelah mereka bisa serat lupa, kita coba acak ya. Kita lihat pesannya. 2 dengan jadi 8. Sama seperti tadi ya, konsepnya setelah 7 paham, kita masuk ke 8. Kita coba Sani yang sudah berlatih dengan pasangan bilangan ataupun dengan membayangkan jarinya. 7 6 5 4 3 2 1 0 8 ya. Setelah dia mahir, kita coba acak. 3 5 1 ya. Sekarang kita maju ke jari 9 ya. Bayangkan jadi 9 ya, tutup 1, tutup 2, tutup 3, tutup 4 dan seterusnya. Atau ingat pasangan bilangannya. 1 pasangannya berapa supaya menjadi 9? 2 pasangannya berapa menjadi 9 ya? Kita coba Sania sudah berlatih. Coba Sania 9 kurang 1 ya. 7 6 5 4 3 2 1 0 5 ya, pandai bukan? Sekarang kita coba diacak ya Sania ya. Yo, pandai Sania. 6
Jadi karena dia sudah berlatih dengan jari maupun pasangan bilangan, dia dengan mudah melakukan pengurangan 9. Kita coba pengurangan 10, sama seperti tadi, jadi 10, tutup 1, jadi 10, tutup 2, 10, tutup 3, ya. Bayangkan jari itu ada di kepala, ya, atau dengan pasangan bilangannya, ya. Kita coba asalnya. 9, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mudah bukan? Pandai bukan Sania? Anak-anak yang lain juga pasti bisa seperti Sania asal dia berlatih.